Halo, selamat siang. Ini saya sedang berada di lorong ya. Lorong sempit memanjang, itu ada beberapa anggrek di sana. Tapi saya mau mengupdate, oh my god, ini ada daun anggrek juga untuk rumah lebah atau tawon ini. Ini Selogen asperata saya. Ini saya taruh di teras ya. Kemarin waktu mengupdate anggrek yang di sekitar teras ini belum terekam video, jadi ini muncul satu spike sudah membengkak ini, kemungkinan 2 hari lagi mungkin sudah mekar ya. Ini saya tanam di pot besar dengan media tanam arang. Saya kasih sedikit moss putih ya, dan ini sirkulasi udaranya bagus di sini. Penyiraman seperti biasanya dengan air kolam ikan. Dan ini satu spike. Setelah 1 tahun kemarin itu sempat off, jadi nggak musim bunganya nggak ada, kosong gitu. Karena saya fokus di pembangunan rumah, jadi agak terbengkelai anggrek-anggreknya. Jadi mungkin kurang maintenance ya, kurang perhatian, kurang ini nutrisi, jadi nggak berbunga tahun kemarin, tapi 2 tahun yang lalu pastinya ada. Ini sekarang alhamdulillah di bulan Januari 2022 ada satu spike. Ini mudah banget dirawat, dan pastinya karakteristiknya agak mirip dengan Selogen pandurata ya. Ini asperata dari Borneo. Wanginya enak banget pastinya. Ini seperti ini, plannya juga mirip, cuma bobnya kalau yang pandurata agak bulat, ini lonjong ya. Oke. Senang banget dengan swollen bud ini. Pastinya akan saya update nanti kalau sudah mekar. Oke guys, thank you. Stay tuned on my YouTube channel. Happy growing, have a great day. I will see you later. Bye.